Halo, inspirasi membuat kolam renang. Modelnya nggak harus kotak, bisa dibikin oval. Terus bisa dilihatin di sini, bisa dilihatin di sini. Terus bisa tempat ininya bisa dibikin apa namanya, kayak kapal-kapalan gitu loh, buat mandi atau buat bilas. Nggak harus besar, tapi bisa ceklik gitu loh. Oke. Terus untuk bilasnya ini, kolam renang bisa satu bulan sekali loh. Pakai kaporit. Terus tapi di ini dulu, di apa, keringin dulu di penampungan, airnya nanti bisa dipakai lagi. Dia cuma muter kok airnya itu di tengah, ya. Gak harus dalam. Ini untuk anak-anak. Oke, nih bentuknya. Bisa ada tanam-tanaman yang kecil aja, ya. Terus bisa dibikin gazebo kalau suka. Meskipun kayu itu kadang kena rayap, tapi supaya nanti misalnya ada kropos di kena rayap, bisa dikasih semen. Jadi nggak mubazir, nggak usah ganti, ya. Oke. Ya, selamat mencoba. Ini kolam renang yang bernuansa biru. Ih, ini permainan keramik ya. Bisa dibikin seperti keren nih, keren bunga-bunga. Padahal keramik biasa. Yang penting tuh, kalau kolam renang cari keramik yang gampang dibersihin, dipel habis bisa langsung bersih, karena habis itu tinggal dikasih kaporit. Terus itu ada hiasan dari batu-batuan, biasa aja ditempel-tempelin. Batu itu bisa batu bisa macam-macam ya, bisa di S Hardware atau Mitra 10. Oh, Mitra 10 ya, yang jualan batu-batu macam-macam, tinggal ditempelin, dijualnya per meter, tinggal tempelin ke semen. Terus ini model gazebo, tapi kursinya kursi plastik tahan. Itu juga kolam layangnya. Bukan kotak juga ya. Semi kotak. Lucu. Ya, lucu. Dia nyambung nih, menyatu dengan gambar yang sebelahnya. Sendiri pun nggak masalah. Nggak nyatu pun nggak masalah. Selera ya. Cantik, kelihatan cantik. Kelihatan hidup, ada pohon-pohonnya. Jangan yang tinggi-tinggi, yang biasa aja, kayak pohon kamboja. Ini pohon kecil-kecil, yang gampang rawatnya, yang akarnya nggak besar gitu loh. Terus itu ada pot, bisa dibikin dari semen. Ya. Itu taman-tamannya. Rambutnya. Terus itu tempat bilasnya nih, lucu nih. Bisa langsung tempat bilasnya. Ya. Ini tempat bilasnya nih, keran-kerannya ada di sini. Iya, keran-kerannya nih ada di sini nih tempat bilasnya. Ya. Kerannya biasa, tapi kelihatan lucu, etnik. Oh iya.
Kemudian ada hiasan nih. Ada tempat berjalan. Bisa sampai ke sini nih. Oh iya, bisa sampai ke sini. Ini mangkok-mangkoknya. Ini juga sebenarnya keramik biasa nih ya. Bukannya keramik yang bagus, tapi bagus nih. Oh, variasinya bagus nih. Variasi warna. Ini juga masih batu-batuan. Terus bisa kasih apa namanya? Bisa buka mainan anak-anak, prosotan kalau masih ada sisa lahan yang kecil aja. Besar-besar repot mesinnya. Ini juga bisa nih. Ini tali biasa tapi lucu kan, biar kerasan di rumah, nggak usah kemana-mana. Ini juga, ini sebenarnya pasir ini, pasir dicat pasir apa batu kecil. Oh ya, ini nih di atasnya dia bata nih, bata biasa nggak usah dipotes. Cuman sambil untuk jalan ini biasa, tapi kesannya murah materialnya. Kursinya juga nih dari semen, murah materialnya, finishingnya nggak repot, nggak mahal tapi bagus. Ini kolam renang ini bentuknya.